Selamat datang. Kali ini saya akan memberikan sebuah info manfaat dari kopi. Nah, apa kamu tahu apa itu manfaat kafein bagi kesehatan? Bagian penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kafein. Senyawa kimia yang terdapat di dalam kopi ini dinilai memiliki banyak manfaat asal dikonsumsinya tidak berlebihan. Nah, berikut ini beberapa di antaranya manfaat dari kopi atau kafeinnya. 1. Menekan resiko sakit jantung dan diabetes karena kafein mengandung asam klorogenat. Terus kedua, meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. 3. Melindungi dari penyakit Parkinson karena terkait kinerja kafein dengan adenosin pada otak. 4. Tinggi kandungan antioksida yang dapat melindungi dari penyakit seperti kanker. Sahabat penaki, ada manfaat-manfaat dari kafein, isi di komentar bawah ya. Jangan lupa, cukup sekian dan jangan lupa like, comment, and subscribe.